Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan bagaimana mencegah kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Orang dapat jodoh itu adalah karunia dari Allah. Seorang pria mendapat seorang istri itu bukan karena semata-mata kegantengannya atau kekayaannya. Banyak orang yang ganteng, kaya, tapi nggak dapat jodoh. Jadi bagi kita, jodoh itu adalah karunia dari Allah. Maka harus dijaga. Seorang suami harus bisa menjaga istrinya. Seorang istri harus bisa menjaga suaminya. Rasulullah SAW pernah menerangkan tentang bagaimana kesempurnaan iman seseorang. Beliau mengatakan orang yang paling sempurna imannya adalah bisa dilihat dari bagaimana dia memperlakukan istrinya. Artinya orang yang soleh, orang yang sempurna imannya tidak mungkin berbuat kekerasan kepada istrinya. Tidak mungkin berbuat KDRT. Sampai Nabi menyindir suami-suami yang melakukan KDRT itu dengan sabda beliau, apa enggak punya malu itu suami-suami yang siang hari memukuli istrinya seperti memukuli hewan. Malam hari dia kumpuli, katanya. Jadi suami yang begitu itu Nabi menilai sebagai suami yang tidak punya malu atau tidak punya adab, tidak beradab. Dan kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya fisik, tapi bisa juga berupa teror mental. Dengan apa? Dengan ucapan. Maka beliau Rasulullah SAW mengatakan wala tuqabih. Tidak boleh seorang suami itu menghardik, mencaci, mendoakan jelek kepada istrinya. Karena itu juga termasuk kekerasan dalam bentuk teror mental. Kalau saya menganggap KDRT itu bukan hanya suami kepada istrinya atau istri pada suaminya, tapi termasuk juga orang tua kepada anak-anaknya. Tidak boleh lakukan kekerasan dalam rumah tangga. Orang tua kepada anaknya. Seorang anak yang dicaci maki oleh orang tuanya, mungkin secara fisik tidak ada luka, tapi luka hati itu juga lebih berbahaya. Tidak bolehnya kekerasan dalam rumah tangga itu karena korban KDRT itu adalah korban penganiayaan. Padahal segala jenis penganiayaan Allah tidak meridhoi. Hatta orang kufur sekalipun tidak boleh kita aniaya. Urusan kekufuran dia, urusan banyaknya dosa dia, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita tidak boleh menganiaya orang lain. Orang yang pada kondisi teraniaya, itu doanya oleh Allah akan diijabah. Meskipun orang itu orang kufur sekalipun, kan begitu. Maka kemudian Rasulullah berpesan, tolonglah saudaramu yang teraniaya maupun yang menganiaya. Sahabat bertanya, kalau orang teraniaya ditolong sih saya bisa paham. Bagaimana caranya menolongnya orang menganiaya? Nabi mengatakan, mencegah dari terjadinya penganiayaan, itulah pertolongan kepada orang yang suka menganiaya. Jadi kita harus sosialisasikan, harus kita nasihatkan, jangan sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga, baik itu suami kepada istri, istri pada suami, orang tua kepada anak, apalagi anak terhadap orang tua. Karena itu adalah pelanggaran, itu adalah dosa, itu sangat dimurkai oleh Allah. Apalagi kalau kita pelajari undang-undang KDRT. Pada akhirnya kita harus berdoa kepada Allah
agar kita selalu dijaga dari segala sifat-sifat jelek diri kita. Allahumma alhimni rusdi wa'idhni min syari nafsi. Ya Allah, berilah aku ilham-ilham yang baik dan hindarkanlah aku dari segala kejelekan diriku. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi jazakumul khairah telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.